Oke, ya guys, kali ini kita akan melihat ukuran standar, ukuran dari tekanannya. Standarnya berapa ya? Ini motor masih. Oke, ini motor dalam keadaan normal ini ya guys ya. Hidupkan ya. Ini bodinya udah kita bongkar ya guys. Oke, kita matikan dulu guys. Jadi kita lihat ukurannya memakai alat ini ya. Oke, sekarang kita coba ukur ya. Standarnya berapa? Kita buka dulu ini ya. Ya guys, ini kita pasang di sini ya. Oke ya guys, ini sekarang udah kita pasang ya. Sekarang kita coba hidupkan kontaknya guys. Ini kontak on ya guys ya. 20 PSI ya. Oke, coba kita hidupkan ya guys ya. Berarti normalnya 20 ke atas ya. Hai 30 lebih ya guys ya, 30 sekitar 35 PSI ya. Ini standar ya. Berarti kalau tekanannya kurang dari itu, full pump-nya lemah ya guys. Ini dalam keadaan stasioner atau rangsang. 35 PSI ya guys. Tekanan standarnya 35 PSI ya. Begitu kita guys. Oke guys ya. Kita matikan ya. Ini motor dalam keadaan rangsang ya. Berarti tekanan standar full pump-nya adalah 35 PSI ya. Oke ya guys ya.